Hi guys, welcome to my channel. Kali ni aku merakamkan video ke mana aku pergi sebelum aku dapat check in di hotel. So sebelum tu, kita intro dulu. Okay guys, bagi siapa yang belum pernah pergi ke gerai goreng pisang mawar ni, dia terletak berdekatan dengan dataran bandaraya Johor Bahru, bersebelahan dengan stadium tertutup Johor Darul Takzim. Dengan tidak membuang masa lagi, jom kita terjah kedai dia. Inilah suasana gerai dia. Untuk pengetahuan korang, gerai ni bukan nama toke dia mawar. Dia sebenarnya dipanggil goreng pisang mawar sebab dia terletak di sebelah bangunan Majlis Wanita Johor. Alright, ini dia goreng pisang mawar. Goreng pisang mawar yang top di JB. Tapi saya dengar ada satu tempat lagi top dekat Setulang, tapi tak tahu lagi lah, tak pernah pergi. So yang biasa pergi dekat Mawar lah, dekat Mawar. Okey, kat sini. Inilah dia goreng pisang mawar. Dia punya sambal kicap tadi, Raja. Sambal kicap mungkin. Sambal kicap. Ini adalah keripap. Tanda merah tu tak tahu apa, tanda hijau tak tahu apa. Ini tapi yang tahu, oh hijau ayam eh? Ayam 3, kentang 2. Kentang 2 ayam. Hijau ayam, yang merah tu kentang. Dan ini adalah donat. Apa kena kembang dengan donat? Donat dia besar lah. Saya suruh beli. Donat dia lah, macam sikit. Okay guys, goreng pisang tu tak sah kalau tak ada sambal kicap. Sekarang ni kita nak review goreng pisang mawar. Kita cicap sambal kicap. Bukan sambal kicap lah, ada campur cili semua. Cili semua dah siap ada dalam ni eh. Kurang kecam, tengah mati dengan pisang ni. Kecam manis lah. Kita try makan. Kecam manis. Rasa saya tak bubur. Tak apa. Memang kau. Memang sedap lah. Tapi dia punya cili kicap ni cair sikit lah. Dia kalau dekat muar dia tu ada pekat sikit kuah dia. Kalau sembang ada pekat kan dia bubur madu. Lepas kena goreng pisang, kita kena karipap pula. So inilah dia tadi, karipap ayam. Ayam dia berapa man dia taruh? Seko. Kau cakap seko? Ayam seko. Seko ayam dalam karipap. Okey. Inilah dia eh. Karipap dia besar sangat. So belah dua lah. Bagi dua orang. Kalau orang umpat kan. Okay, so sekarang kita kena tarik pula. Penat lah. Jangan nak buat sambung buat kerja tu. Aku dah penat, tak ada dia. Baik, tarik.